Aku tahu, dah apa kena si buah pilot sendiri dia tu tak ambo. Ni kita gapo tak tahu. Tak tahu, tahu iya. Dia kata ambo ni dia bakal betul ben. Allah, apa kata? Jadi gitu, ni makan nasi, makan nasi bom ikut dah lah. Aku kata, terang. Makan nasi mampu ni dia kata. Dia bakal betul ben, gapo apa kata? Dia bakal betul ben pelangi ke. Tak ada goyak lah, ustaz tahu apa pelangi ke. Kata, goyak lah. Dia tu pelangi eh ni emak ustaz grandma ada 9 orang kapal tu ada sebuah dia menanti hantu yang terenggi panah tak panah setengah tu Allah nyanyi kapal tahu dah weh merdeka coba tu ya kapal tahu dah jatuh kita merdeka tak kerti lagi jatuh kapal tu semua kapal tu ada 9 grandma tak panah. Aku yang lewat ke jamek aku kalau lembu dua ekor aku gara sok aku. Dia nanti dua ekor aku gara sok aku ada pak lembu gua pun ada. Dia kau tiba tiba sepuh, eh, sembilan orang depan, mandok lah. Cih, patut ni pula bangun ini. Ni yang kata palsu ni. Bila Pak Dino, Datuk Pak Dino dengan Datuk Dr. Mahathir itu sekali korok. Kek, sokok Pak Dino macam-macam, apa tengok tajuk-tajuk, apa orang macam-macam, eh. Masa adanya, kih kau pun, dia yang berduduk sekali. Kih, Pak Rastin. Apa orang Pak Rastin itu Melayu, kan? Dok, orang Islam. Baik, bila kih, bila orang Islam maknanya kih ugamu. Kalau kih ugamu, Pak Dino berduduk sekali dengan Pak Dino. Kalau apa ni Pak Dino berduduk sekali dengan Dr. Mahathir. Kalau ke agama kita berduduk seperti masjid pas dengan UMNO. Kalau ke agama kita boleh sama-sama kosong boleh Ramadhan pas dengan UMNO. Kalau ke agama kita boleh tawaf Baitullah sekali pas dengan UMNO. Apa ke agama kita duduk semeja Pak Hudu. Betapa palsunya perjuangan UMNO. Tu kita tanya baru tu hudud ni agama ke politik kita dah jawab dah. Tu baru kita tanya perlu turunkan laki lagi tanya di akal tu. Pedih turunkan laki berkali ke. Lagu mana nak buat tak tahu lah. Tu baru apa baru tanya. Apa pun kita baru tanya. Tak ada jawab ni dia tak kata buat. Sama puasa boleh Ramadan, sama tawaf Baitullah, sama masuk masjid dulu. Kalau dengan demo ke ugamo. Sama duduk semeja, nu nak guna plastik ke ugamo. Huduk dan tak ada duduk semeja waktu. Ah buah ni yang dikaku. Amun dia buah nak bila raya. Kalau kita tanya kena kopi atau balas surah lewat ten 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 ten. Eh kalau kita tanya demo. Ya tak kote kan bayar apa gini kata. Cuma jawab boleh huduk ni ugamo ke politik.
Dia kata agama apa cari duduk semeja, okey beras tim boleh duduk semeja, apa pun duduk duduk semeja. Tu gak. Bukan dia bayar, tak tahu agak agak bogogi, tak tahu. Ini buat apa? Ini buah dia kata semua sebab tu kita nampak sangat lah bahawa kemenenge hari ini Mustafa Mamak Sarawak istihar Kota Baru milik dia. Amun istihar mari ni Kelantan milik kita. Apa ni macam mulut kan? Dia istihar Kota Baru milik dia. Kita istihar Kelantan milik kita. Kita baca mula, doa mula, baca kita kata pilihan raya ni, boleh sabar agak-agak. Agak-agak boleh sabar baca. Nah, kita, kalau dia pun? Ada dia, wah ini. Pada putih. Nah, kita, tumpah. Ada dia, pak, ada ini. Tak menanti mana, tidak tahu siapa kita. Sekali pilihan, pak. Sekali pilihan, pun, dua kali pilihan, pak. Macam ni kita kalau keren ada dia ni pas itu ni kita sini ada dia tajuk lagi dia ya ambo pak lor kalau kita makan orang pergi semua jangan tinggal ada orang tusak dia ni tak mana ni bila masuk kesek ke apa apa pun kata begitu orang dengar pun kata begitu orang kata pun kata begitu akhir sekali melihat kak pun kata begitu kan orang mundi begitu kan tak ada apa-apa. Ini buah sakit di dia ni. Dia jawab hujah tak tidak boleh. Anu tak ada hujah. Dia berhujah dengan papa. Apa tak ada hujah. Sebab tu dia guna duit. Jatuh dan dia moyo-moyo lagi duit. Bila tak ada hujah duit. Duit dari kakak. Lawak empat kita mampil Abdi Jamiah tu yang kata dah. Mungkin pun lah duit. Banyak mana pun tak boleh berubah. Saya kata tak pandai. Aku buat boleh berubah. Walakin Allah Allah Bapain tahu. Aku boleh menyatukan hati orang tu. Sebab tu kita minta supaya tuan-tuan semua mulai sekarang tengok keadaan sepo-sepo dia istihar dari pilihan raya. Cuma kita minta kita istiqamah dan senjata kita ialah apa sebenarnya khitah hidup kita ini. Mankana yuridul hayati dunia wazirataha nuwaffa ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yanqusun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa hum kama sana'u fiha wa batila ma kanu ya'malun. Surah Hud ayat 15 dan ayat 16. Tu yang kata apa dia sebenar menok tanya ni. Kita tanya nak gogob dia sebenar. Ayat ni yang buat diri ambo buat patu tago, buat maco ni. Gapo dia nak sebenar? Nak ke dunia nak ke kubur jangan ada wa fa ila a'maluhum fiha wa hum fiha la yanqusun. Hanna habis. Tapi bila nak ambil, kita terpaksa kena lapah, tanya orang, soyok orang, muluk orang.